Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya selaku guru besar SK Datuk Razali Ismail mengucapkan terima kasihlah kepada cikgu-cikgu yang sudi menghadirkan diri ke mesyuarat kita pada petang ini. Jadi hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang integriti seorang guru. Jadi sebagai seorang penjawat awam dan juga sebagai seorang pendidik, kita haruslah memberikan contoh yang terbaik kepada anak murid kita, sama ada di dalam kelas mahupun di luar kelas. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan integriti? Integriti bermaksud kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan. Seorang guru yang mempunyai integriti akan mempunyai jati diri yang merangkumi keikhlasan, ketulusan, amanah, benar, tidak mudah mempengaruhi dan boleh dipercayai. Jadi, mari kita tengok contoh situasi yang melibatkan integriti seorang guru. Jom! Assalamualaikum, teacher. Nak apa? Kita nak bayar buku latihan matematik hari tu. Ni RM5. Dek buku matematik, buku latihan, mes ni. RM5 Okey. Tunggu apa lagi? Pergilah sambung rehat, makan. Tu je. Assalamualaikum, teacher. Waalaikumsalam. Ada apa tu? Kita nak bayar buku latihan matematik hari tu. Ni RM5. Nak bayar duit buku latihan matematik tu. Okey, boleh. Nama siapa? Aisyah Humaira. Okey, Aisyah Humaira. Okey. Terima kasih. Nak buat penilaian. Jadi cikgu nak hari ni kamu semua bentang dan cikgu akan nilai. Kita akan mulakan dengan Awina. Ni anak murid kesayangan cikgu ni. Boleh mula berbentang sekarang. Bagus Awina, kamu sangat hebat dalam membentang. Memang anak murid kesayangan cikgu. Mula dengan Reham. Okey Reham, kamu boleh mula. Okey, bagus semua. Tapi yang paling bagus, Awina, kamu memang bagus. Memang anak murid kesayangan cikgu. Awina dapat markah penuh. Okey. Kita nak buat penilaian. Jadi, cikgu nak hari ni kamu semua bentang dan cikgu akan nilai. Ya, Rehaf, kamu boleh mula bentang? Okey, bagus semua. Semuanya dapat markah yang tinggi-tinggi. Jadi, cikgu harap kamu akan dapat markah yang tinggi pada masa akan datang. Assalamualaikum kelas. Assalamualaikum teacher. Okay, so today we will learn about the serenade poem. Yay! Can I have Ikmal to read the poem for all of us? Three mice sat down in a quiet corner. So quiet. Okay, continue. Sorry, teacher. Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam teacher. Today we will learn about the serenade poem. Yay! Can I have Ikmal to read the poem for all of us? Three mice sat down in a quiet. It's quiet, Ikmal. Oh, quiet. Class, don't make fun of your friends. Okay? Help him. Don't laugh at him. Ada lagi 5 minit before kelas, so kita pergi. Wow!
Ha, jadi itulah contoh-contoh yang melibatkan integriti seorang guru. Jadi, tanya pada diri, adakah aku guru yang berintegriti?